macam bobok macam selesin pi dia punya ni so untuk kereta yang kami bawa ni BYD model SUV. Sebenarnya ada dua jenis sedan dengan SUV, tapi yang kami bawa ini adalah SUV type. So kalau mau tahu lebih lanjut tentang SUV dengan sedan car, berada sih ada di sini, boleh kontak dia punya handphone lah nanti. Boleh WhatsApp jaan. Okay. Kemarin kita tengok di dalam, macam mana keadaan dia? Ini sekarang ni kita lagi masukkan dia, mesti masuk sekali dekat sini, bawah. Tarik dari bawah, atas. Bawah, dead right. Tarik dari atas, dia reverse. Oh, dia tekan sekali gini? Ya. Kalau sekarang begini? Nah, sekarang dia sudah boleh jalan kita. Kalau saya pergi mute normal? Normal, kena 5. Slow-slow lah gitu. M. Sekarang M. Kalau R? R. Pergi atas. So, dia punya handbrake? Kan? Ya. Terus tukar WD, dia boleh jalan tuh. Hmm. Oh, sekarang pakai ini. Ini lembut di steering nih. Yeah. Wah, sangat lembut. Nanti kita keluar. Iya, yeah, nanti. Keluar sini. Apa ini? Oh, dia beli berapa? 360. Wow. Sekarang kalau mau tahu berapa dia punya jarak jauh? Yang 266 tu lah. Yeah. Itu dia punya power dia beli pergi 266 km lah. Sekarang sport mode lah. Sekarang, oh, sport mode? Iya. Yeah. Kalau yang standard? Eco. Eco. Normal. Normal lah. Kita fitrain normal dulu lah. Tekan biji spot. Tekan gak? Iya. Dia berapa kamera dia ni? 4 kah? Dia sekeliling. Sekeliling? Ya, G60. Sekarang cikgu pergi Eco. Kalau Eco maksudnya dia pergi, dia boleh. Dia pun tidak begitu kuat lah. Oh, dia slow lah jalan lah. Macam yeah. Eco lah. Kalau sementara di jalan, saya beli tukar lah dia punya mode kan? Ah, boleh, boleh. Tukar. Normal. Sport mode. Yang meminta melaju. Rasa ada begini ya. Iya. Sekarang tuh apa tuh? Dia... Ya, belakang kena asik ya. Tapi dia feel lah, kalau dia sudah jalan dia macam ada rasa fit lah. Tapi kalau yang tadi itu dia macam apa nih? Lembut. Lembut, dia macam mau bersikal. Jadi dia sudah jalan kan sekarang baru dia macam ada rasa feel grip lah. Dia punya tayar sudah grip gitu. Tapi dia punya steering nih. Steering itulah. Depan. Stallmannya kalau ambil 7 tahun berapa DP tempo? 7 tahun lah. Ini kereta kan? Ya, 7 tahun. Mantap. Ini rasa nice.
tahun? Kurang 1.900. 1.900. Iya. Warranty. Bateri sama Volvo 8 tahun. Servis dia macam mana? Dari servis kah? Ya, 5.000 atau 10.000. Apalah dia tukar kalau dari servis? Ya, checking saja. Kalau yang SUV itu berapa sih harga? 100 ini kan? Sorry, itu yang sedan. Sedan di arah 2 stage. 1 stage, 103 sama 128. Kalau sofa kereta elektrik lah, apa dia punya pros and cons lah yang kamu pros and dapat okay. Feedback ini, kalau you nak travel pergi sana kan memang susah lah. Ya, sebab dia punya range 480 saja. 480. Return Renault KK okey lah. Iya. Tapi kalau ini dia tested drive on asphalt road yang condition bagus lah kan. Belum lagi jalan yang bukit. Betul. Jadi kalau jalan yang bukit tidak sampai 480 tuh. Tidak. Iya. Dia punya power macam mana naik bukit? Memang kuat. Kuat juga lah. Ya, 203 dia punya horsepower. Tapi so far dia punya yang charger ni di sini keke saja ni kan? Ya, jadi selalu orang beli dia pasang ini charger yang di depan tu, pasang di rumah. Pasang di yang ini boleh. Nah, yang ini. Boleh belilah juga ni. Ya, minta betul, pasang. Betul. So. Ya, yeah, you see this steering wheel. So. Sorry. Okay. Then the CVT lah. Tekan. Ya. Yeah. Ini otomatik. Iya. Yeah. Terus CVT. Okay, sedang yeah, release brake. Ya. Wah. Wow. So. Okay, kita review sikit. So, first impression daripada rendu mulu is dia punya steering nih. Kalau bawa dia macam bawa basikal, so soft, sangat lembut. Dan once dia sudah jalan, kalau dia sudah datang jalan, dia punya feeling bawa steering ni dia feel solid lah. Dia boleh rasa dia punya movement is a grip lah dalam dia punya between the car and the road. So sangat unik. Kalau kawan-kawan yang berminat untuk membeli kereta elektrik, Brother Sam ada di sebelah. Nanti boleh kontak Brother Sam lah, nanti kontak number dan email nanti saya akan taruh di bawah. Dia punya spare tire di mana? Tidak. Sekarang kereta baru dia nak kasih spare tire. Oh, tidak. Yeah. Oh, dia tidak bagi sialah spare tire. Depan boleh tengok atas ya, engine dia. Mari kita tengok engine dia. So, kita akan tengok engine dia di depan sana. Please check if the key is inside the car. Careful lah ya. Senyap lah. Keberita gimana sih? Untuk engine biasanya kita nampak besar kan, tapi tengok nih untuk yang electric vehicles BYD memang kosong di bawah. Dan dia punya bateri according Brother Sam bisa dibawa sana lah. Dan dia punya charging port sebelah sini. Nih, ini dia punya charging portnya. This one. Dan kita beli charge melalui charging inilah. Okay guys, so itu adalah review untuk kereta elektrik BYD.
Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. I will see you in the next video, guys. Bye-bye.